gas. Dapat apa kali ini? Yuk. Berak sekebon malah Zeni lagi. Ya ampun. Hello guys, balik lagi di channel Diskusian. Dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation. Woo! Oke, ya. Jadi hari ini gue mau gacha di event terbaru dari ROX. Ya, eventnya ada di sini ya. Amazing event. Oke, My Battle WOC S3 Pre-Season. Ya, entah kenapa udah mau WOC lagi ya. Jaraknya cepet banget. Mungkin karena mereka bisa dapat cuan gede. Oke, ya. Kali ini gachanya lumayan menarik menurut gua karena ada 2 mount di sini dan ada item-item progress juga, jadi ya lumayan lah ya, not bad. Oke. Nah, jadi gua akan coba beli sebanyak-banyaknya ya. Nah, yang masalah adalah kali ini harganya cukup mahal. Ini mungkin karena harga BBM naik, jadi harga koinnya juga mahal. Tolong. Oke. 1 koin 5.000. Buset, di event sebelumnya itu harganya cuma 2.000. Jadi kurang lebih naiknya 100% lebih. Mantap. Oke. Ya, jadi kita beli aja, beli berapa ya enaknya ya? Kita beli berapa biar 100, kita beli 60 mungkin ya. Buset, 300.000. Astaga. Enggak apa-apa. Gua beli aja. Oke, ya, gua udah beli. Jadi sekarang gua punya 102 ya. Haduh, tekor dah gua. Tapi enggak apa-apa. Yang penting teman-teman jadi tahu kira-kira gacha di sini cukup worth it apa enggak. Jadi kalau nanti gua hoki, mungkin teman-teman boleh coba gacha, tapi kalau gua suram banget ya enggak usah digacha. Oke? Ya. Kita mulai aja. Semoga gua cukup beruntung. Kita mulai dengan draw 3-3 aja ya. Gua pengen banget dapat mount-nya sejujurnya, oke? Ya, dapat item refine lumayan. Oke, kita lanjut lagi. Draw 3 lagi. Oke. Belum kepencet. Oke. Draw 3 lagi. Dapat apa kali ini? Dapat Zeni. Kagak jelas. Astaga. Bau banget. Oke, enggak apa-apa. Yuk, please. Steampunk drop, please, atau ini kayak Black Lightning. Ayo, please drop. Oke. Ya, ini juga boleh lah, diamond lah. Oke. Yuk, gas lagi. Yuk, dapat apa kali ini? Dapat apa kali ini? Dapat durian. Gua kagak pakai durian ya, oi. Astaga. Oke. Kita lanjut lagi. Sabar ya. Kalem, kalem, kalem. Bisa yuk, bisa. Kalem, kalem. Tunggu momen. Yuk, draw. Oke. Masih tidak berguna. Oke, useless. Ya, kita coba lagi ya. Sabar, 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 sabar. Draw. Oke, dapat apa? Dikasih durian lagi. Bisa gendut gua lama-lama makan durian mulu. Astaga. Oke, enggak apa-apa. Sabar. Oh, gua kelebihan sekali ya tadi ya. Harusnya bisa 10 kali tadi. Enggak apa-apa deh. Lanjut ya. Oke. Berarti nanti kalau udah 60 kita bisa 10 kali 2 kali ya. Oke, lanjut. Pencet. Yuk, dapat apa please? Mount. Ayo mendarat, mount. Oke, item refine. Lumayan, not bad lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Sabar, kalem. Gas. Yuk, 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 please. Mount ke. Aduh. Berak sekebun malah item gacha. Ya ampun. Oke, lanjut, lanjut. Tenang, tenang, tenang. Gas. Yuk, yuk, please. Mount, please. Emotional damage. Malah Zeni kagak berguna. Ya ampun. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ayo please. Mount-nya mendarat please. Yuk gas. Yuk, apakah kali ini? Oke, item refine. Gua gak akan terlalu komplain ya kalau item refine ya. Lumayan berguna soalnya. Oke, lanjut. Sabar, kalem. Pencet. Apa kali ini? Dapat apa? Mount. Hah, oke, enggak apa-apa. Kita harus tetap sabar ya. Sip, kita pencet lagi. Gas. Oke,
Oke, dapat apa kali ini? Ayo mount please. Aduh. Aduh. Ini apa sih? Ya lumayan lah, oke. Walau cuma 30 menit ya. Lanjut lagi ya. 3 kali roll lagi, 3 kali gacha lagi, lalu kita akan draw 10 kali 2 kali. Oke. Gas. Dapat apa kali ini? Yuk. Berak sekebon malah Zeni lagi. Ya ampun. Bisa naik titam gue gini caranya. Aduh. Capek. Oke. Lanjut. Kita akan pencet lagi. Kita coba lagi. Gas. Ayo please 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 please. Aduh. Malah koin gacha lagi. Ya ampun. Ayolah please lah mount lah mendarat. Ayo please mount mendarat. Tolonglah gue pengen mount gitu. Tolong please yuk. Gas. Ayo please kasih gue sesuatu yang bagus sekali-sekali. Ya ampun. Oke lah. Oke. Sekarang kita akan coba draw 10 kali. Semoga gue lebih hoki ya. Let's go. Draw 10 kali yang pertama. Dapat apakah? Gua gas. Ya, please mount mendarat. Tidak mendarat juga. Barang upgrade-nya banyak bener. Oke. Enggak apa-apa. Ini gacha terakhir. Ya. Cepet banget ya udah gacha terakhir. Aduh, suram banget. Oke. Sabar, sabar, sabar. Oke. Kita akan draw 10 kali lagi. Semoga kali ini gua cukup hoki untuk mendapatkan mount atau diamond ya. Gas. Yuk please 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 please. Ya ampun malah lebih bau lagi. Cuma dapat 10.000 kristal doang. Astaga. Hah, capek gua begini caranya. Beli lagi kali ya. Oke. Kita coba beli lagi kali ya. Gua ada kristal berapa? Sebentar gua cek dulu. Oke, gua punya 40.000. Ini kita klaim aja jadi gua punya 50.000. Sip. Oke, kita akan beli lagi. Mana tuh? Nah, kita beli lagi. Kita bisa beli berapa ya? Kita beli 9. Oke. Kita beli 9. Dan kristal gua habis. Oke. Berarti kita bisa gacha 3 kali lagi. Semoga gua bisa dapat mount. Gas, ayo mendarat, mount. Aduh, alot banget ya. Gua seumur umur gacha gini kagak pernah tuh dapat mount. Suram. Oke, lanjut, mount. Aduh, gak dapat mountnya. Dan ini udah gacha terakhir lagi, astaga. Hah, capek gua mah. Oke, yuk gacha terakhir. Kita pasti bisa dapat mount. Please, come on, ayo. Mount, please. Yuk, mendarat. Gas! Mount, please. Mount. Dikasih Odin 100 biji. Berak sekebon. Hah, oke. Kristal gua habis. Mount pun melayang. Semuanya jadi abu. Oke, tapi gak apa-apa. Paling gak teman-teman tahu ya, gacha di sini memang cukup alot. Gua nggak tahu itu mount bisa didapetin beneran apa enggak. Oke, jadi itu dia tadi sesi gacha gua ya. Gimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman ada yang dapat mount-nya? Coba share di kolom komen ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye.